Okey, saya ulang secara ringkas. Okey, bila soalan tersebut maksimum minimum. Bila soalan tersebut je maksimum or minimum, maka kita mesti buat dua kaedah ni lah. Dua step ni. Step yang pertama, kita mesti dapatkan berapa nilai X. Maksudnya di mana X tu berlaku untuk maksimum minimum. Dengan cara kita gunakan syarat first derivative samakan dengan kosong. Kita gunakan syarat itu. Cari, kan, cari nilai X dengan syarat first derivative equal to zero. Ataupun kita gunakan syarat first derivative undefined. Masa bila? Okay, undefined masa bila? Okay. Kalau kita guna syarat yang pertama, X ni dia panggil stationary. Kalau kita guna syarat yang pertama ni, X ni dia panggil stationary. Sama ada kita gunakan stationary number ataupun point lah. Stationary number, kalau number tu merujuk kepada X. Kalau stationary point tu maksudnya merujuk kepada X dan Y. Istilah dia. Maksudnya kalau kita guna syarat pertama ni, X ni dia panggil stationary number. Okay. Kalau kita guna syarat pertama dan yang kedua, kalau kita guna pertama dan yang kedua ni, ini yang kita panggil critical number. Istilah X tu, istilah X tu dipanggil critical number. Okay. Maknanya critical number ni maksud dia, dia mesti gunakan dua-dua syarat ni. Okay. Kalau stationary number, dia hanya guna syarat pertama. Kalau critical number ni, dia guna dua-dua syarat. Maksudnya kita akan gunakan syarat yang pertama berapa X, gunakan syarat yang kedua berapa X. Okay. Maknanya critical number ni sebenarnya dia adalah istilah untuk dua-dua syarat ni. Critical number yang X tu, kalau guna syarat pertama dia panggil stationary number. Biasanya untuk syarat yang pertama ni, kalau soalan tu katakan soalan tu bila kita differentiate, ini contoh. Bila kita differentiate, tiba-tiba dapat dalam bentuk, okey contoh, katakan fx tu sama dengan x kuasa 4 tolak 3x kuasa 2. Maka dapatlah 4x kuasa 3 tolak 6x. Okey, kalau kita differentiate ni, first derivative ni dapat polynomial, bentuk polynomial. Polynomial. Okey. Kalau kita differentiate dapat polynomial, maka kita hanya gunakan syarat yang pertama je. Syarat yang pertama je. Maksud dia, step yang pertama, kita hanya dapatkan stationary number je. Saya gunakan number ni merujuk kepada X. Okay. Kalau stationary point, maksud dia X dan Y. Okay, ini contoh. Contoh lain, kalau kita diberi function. Okay, contoh katakan saya ada function 2x plus 3 to the power of, okay, katakan saya ada setengah, contoh kuasa setengah. Bila kita differentiate, kita akan turunkan kuasa, kemudian kuasa akan berkurang 1, darab 2. Maka kalau kat sini kita akan nampak, bila saya simplify dia akan dapat 1 per 2x tambah 3 kuasa setengah ataupun square root. Okey, bila kita differentiate dapat fraction. Dapat fraction. Maka step yang pertama ni, kalau kita nak cari nilai x tu dia panggil critical number. Sebab bila kita differentiate, dapat fraction kan. X tu dia panggil critical number. Maksudnya kalau nak cari maksimum minimum, step yang pertama tengok. Kalau step yang pertama tu bila kita differentiate dapat polynomial, maka step yang pertama tu kita gunakan syarat yang dipanggil stationary number. Kalau kita differentiate dapat fraction, maka step yang pertama ni kita namakan dia sebagai critical number. Maksudnya nak cari X ni mesti guna dua-dua syarat.
Okay, saya guna dulu syarat. Nanti kita akan tengok contoh lah. Itu step yang pertama. Okay. Okay, kita ulang balik. Kalau sebut je soalan tu, find the maximum and minimum point. Maka syarat yang pertama, sama ada kita gunakan stationary number ataupun kita gunakan critical number. Okay. Stationary number ni kalau kita guna syarat first derivative equal to 0. Critical number ni kalau kita gunakan syarat yang pertama dan tambahan f prime x undefined. Okay. Ha, ini tujuan dia nak tahu x tu berapa. X tu berapa. Kemudian step yang kedua, kita mesti tentukan. Kita kena test nilai yang kita dapat ni maksimum ke minimum, dengan cara sama ada gunakan first derivative test ataupun kita gunakan second derivative test. Okay, dalam soalan tu biasanya general je. Dia takkan bagi tahu guna kaedah apa. Okay, ha, jadi kalau sebut je maksimum minimum, mesti buat dua kaedah ni. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, setakat ni faham ke? Faham tak bang ni? Faham eh? Okay. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Kalau tengok soalan yang pertama, contoh yang pertama tu, find the critical point of the following curve. Okay, soalan yang B tu kan? Soalan yang B ni, sebenarnya soalan dia, find the critical points. Nampak? Critical point. Critical points. Berapa? Kan? Okay, kita bila sebut je find the critical point, maksudnya kita akan gunakan step yang pertama lah. Untuk dapatkan critical point, mesti gunakan syarat yang pertama f prime x. Okay. Ini kalau kita differentiate dapat 4x cube minus 16x. Okay. Untuk yang macam ni kan, bila kita differentiate dapat bentuk polynomial, sepatutnya bila kita nak cari critical point, dia mesti ada dua. Sama ada kita gunakan yang pertama first derivative equal to 0 ataupun kita gunakan first derivative undefined. Kan? Undefined. Undefined. Okay. Jadi bila kita differentiate dapat polynomial, kita tak payah teruskan yang kedua. Walaupun soalan kata find the critical points, ha, maknanya bila kita differentiate dapat polynomial, kita berhenti di sini je. Sebab untuk yang kedua ni tak ada. Yang kedua ni kalau kita differentiate dapat fraction. Okay, ha, jadi kita hanya buat yang pertama je. Okay, ha, kalau kita nak gunakan istilah yang tepatnya, bila guna syarat yang pertama ni, sebenarnya ini kita boleh panggil dia sebagai stationary point. Istilah dia. Okay, kemudian bila kita dapatkan critical point, kita gunalah syarat f prime x equals to 0. Okay, maka kita akan ambil 4x cube minus 16x equals to 0. Okay, so kita mesti factorize x squared minus 4. Okay, jadi sekarang ni x sama dengan 0, x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 2. Okay, boleh faham? Okay tak ni? Okey, okay. Jadi jadi yang untuk contoh yang pertama ni, dia hanya nak dapatkan berapa nilai x dia. Dia bukan maksud dia nak cari maksimum minimum, dia cuma cari berapa nilai x. Okey, kalau kat sini sepatutnya bila sebut je critical point mesti guna dua syarat, tapi bila tak ada fraction tak payah guna syarat yang kedua. Syarat yang pertama je. Okey, yang ni kena hati-hatilah sebab ada pelajar dia suka buat macam ni. Daripada sini bila equal to 0, terus 4x cube equals to 16x, so x squared equals to 4, terus jawapan dia plus minus. Okay, siapa yang buat ni salah? Okay, dia tak boleh buat cara macam ni. Dia mesti melalui factorize. Mesti fakturkan. Bila guna kaedah macam ni, kita akan dapat dua jawapan dia. Sebetulnya adalah yang ni lah. So hati-hati, jangan main pergi bawa aje, lepas tu cancel x. Kita tak boleh cancel x. X tak boleh cancel. Kalau nombor boleh, 4 dengan 16 boleh cancel. Okay? Kalau x tak boleh. So cara dia mesti macam ni lah. Okay, itu untuk contoh yang pertama lah. Soalan dia, find the relative extrema. Relative
relative extrema. Extrema. Okey, kalau kita nampak perkataan extrema ni, ini maksud dia dia bincang maximum and minimum. Okey. Relative ni maksud dia, katakan saya ada graf macam ni lah. Saya ada graf. Ah, macam tu kan? Maksud dia, kalau kita tengok sini, kalau kita bincang maksimum saja, dia ada banyak. Ah, kan? Bila ada banyak, itu dipanggil relative extrema. Okay? Relative extrema. Dia, kita akan panggil extrema saja kalau dalam graf tu dia cuma ada, dia cuma ada satu maksimum, satu minimum. Ha, ini dia hanya sebut find extrema point contoh. Okay. Kalau ada perkataan relatif, maksudnya kita ada banyak. Kalau maksimum, maksimum tu ada banyak. Okay. Jadi soalan yang pertama, find the relative extrema of F using the first and second derivative test. Ini contoh yang kedua. So katakan yang pertama ni saya nak gunakan first derivative test. First derivative test. Okey, saya ambil contoh yang pertama ni. X kuasa 3 kan? Okey, contoh yang pertama. Given fx equals to x cube minus 3x plus 2. Okey. Jadi bila sebut je extrema ataupun find maximum minimum. Dengan kata lain, find maximum minimum. Sebut je maksimum minimum, maka kita mesti buat dua kaedah. Yang pertama, step yang pertama, kita nak tahu berapa nilai X. Berapa nilai X dengan cara gunakan first derivative equal to zero. Okay? Ataupun kita gunakan first derivative undefined. Okay? Untuk kat sini, kita hanya gunakan F prime X. Kita tengok ni, Fx, F prime X equals to 3X squared minus 3. Bila kita differentiate, dapat bentuk polinomial, maka kita hanya gunakan f prime x equal to 0 je untuk cari nilai x. F prime x undefined tu tak payah. Okay? So kita hanya gunakan syarat ni je. So kita gunakan f prime x equals to 0, maka kita akan dapat 3x squared minus 3 equal to 0. Ini pun sama, kita seloknya kita buat macam ni lah. So dapatlah x sama dengan 1 ataupun x sama dengan negatif 1. Okay. Kemudian step yang kedua, step yang kedua, kita mesti test. Okay. Katakan untuk soalan yang pertama ni, saya gunakan first derivative test. Okay. Katakan saya gunakan first derivative test. Okay. Kalau first derivative test, maksudnya kita akan gunakan table lah. Okay, cara dia, okay, kita plotkan dulu number line ni. Ini negatif 1, 1 lagi 1. Ini kaedah untuk gunakan first derivative test. First derivative test, maksudnya kita akan ambil f prime x, kemudian pilih satu nilai. Pilih satu nilai, katakan yang penting berada kuasaan kurang daripada negatif 1. So dapatlah negatif 2. Pilih satu nilai antara negatif 1 dan 1. Song. Kemudian teruslah sama ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey. Kemudian nilai yang kita ada ni kita ganti dalam ni. Sebab nama dia first derivative test, maksudnya ganti dalam first derivative. Okey, kita tengok dia punya simbol dia. Kalau kita ganti negatif 2, berapa nilai f prime x ni? Kalau ganti dengan negatif 2. Keseluruhan ni positif ke negatif nilai dia? Positif. Positif kan? Okey, ni positif. Kalau ganti kosong, nilai dia? Negatif. Okey, kalau ganti 2? Positif. Boleh? Okey. Kemudian f prime x ni maksud dia, dia adalah gradient. Ni kalau kita bincang sebelum ni, f prime x ataupun dy dx tu maksud dia gradient. Kalau gradient, kita tengok balik masa di sekolah, kalau kita ada straight line, kalau kita nak mudah, kita hafal bentuk V ni. Bentuk V ni.
Maksud dia, kalau garis dia macam ni, ini maksud dia gradient dia adalah positif. Kalau garis yang macam ni, gradient dia negatif. Okey. Ha, jadi kita hafal je bentuk V. Kalau katakan garis kita bentuk sebelah kiri, maka itu adalah gradient negatif. Kalau katakan garis kita bentuk macam ni, sebelah kanan, okey, maka itu adalah gradient positif. Jadi kita akan gunakan konsep ni. Tanda positif ni maksud dia graf kita adalah bentuk yang macam ni. Itu tanda positif. Okey, tanda positif. Kemudian kalau negatif, gradient dia macam ni. Okay, kalau lupa, tengok balik ni. Kemudian kalau positif, okey. Jadi sekarang ni kita nampak pada nilai negatif 1, pada nilai negatif 1, kita nampak bila saya sambung ni, dia maksimum ke minimum ni? Kalau maksimum. Kalau yang ni? Yes, itu yang dipanggil first derivative test. Itulah caranya. Jadi soalan tadi, dia nak apa tadi? Find the relative extrema of F. Relative extrema of F, maksud dia nak cari nilai nilai Y lah. Okey, sekarang ni bila kita tengok, kita ada nilai 2 je tadi. So maka X sama dengan negatif 1, ini untuk maksimum. X sama dengan 1, itu untuk minimum. Okey, sekarang soalan nak F. Okay, jadi sekarang ni kita rujuk balik kita punya function fx. Kita asalnya adalah x kuasa 3 tolak 3x tambah 2. Okey, tambah 2. Kalau kita ganti pada x sama dengan negatif 1, maka f negatif 1 ni berapa nilai dia? Cuba ganti dia ni. Ganti dalam fungsi yang asal. Berapa? 4. Okey, ini maksud dia dipanggil, ini dipanggil apa tadi? Negatif maksimum. Ini panggil maksimum. Okey, nilai maksimum. Kalau x sama dengan 1, maka f1 ni sama dengan berapa? 1. Kosong. Kosong ya. Okey, betul ni. 1 tolak 3. Okey. Betul kosong ni? Kosong. Ini untuk nilai minimum. Minimum. Okey, macam itulah. Kalau katakan find the relative extrema, extrema point, maka kita akan buat dalam bentuk koordinat. Koordinat. So jawapan dia yang ni lah. Okey. Jadi sekarang ni kita bukan tengok nilai 4 ni, bila nilai 4 ni lagi besar, tu kita panggil maksimum. Nilai ni, ini sebenarnya dia merujuk kepada kita punya ni je. Merujuk kita punya first derivative test. Bukan disebabkan nilai dia besar, maka kita panggil dia maksimum. Nilai ni kecil, maka kita panggil minimum. Kita tentukan maksimum minimum ni berdasarkan table ni. Okey. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, kita tengok. Katakan saya nak guna second derivative test. Okey, untuk yang kaedah seterusnya, contoh yang sama, contoh yang sama, saya nak gunakan second derivative test. Second derivative test. Okey, kita tengok jawapan ni sama tak. Okey, jadi untuk kalau nak guna second derivative test, step yang pertama sama je. Step yang pertama sama, ini untuk function fx sama dengan x cube minus 3x plus 2. Okay, step yang pertama, kita ambil first derivative. 3x kuasa 2 tolak 3. Okey, kemudian nak dapatkan nilai x, gunakan syarat fx sama dengan 0. Guna syarat pertama je. Okey, syarat pertama je, sebab bila kita differentiate dapat polinomial. Polinomial. Maka tak perlu gunakan syarat yang kedua, f prime x undefined. Okey, ini kita selesaikan. Tadi kita dah dapat tadi 1 dan negatif 1. Okey. Jadi nilai yang kita dapat ni, ini kemungkinan untuk berlakunya maksimum minimum. Ini kita tak pasti lagi ni, mana satu maksimum, mana satu minimum, ataupun dua-dua ni bukan maksimum minimum. Kita akan sahkan dengan cara step yang kedua. Katakan saya gunakan second derivative test. Second step ni kita nak test. Untuk yang ni,
rujuk balik nota. Cara dia mudah aje. Kalau katakan first derivative ni, bila kita kira nilai dia lebih besar daripada kosong, ini maksud dia minimum. Kalau kita kira pada nilai x ni less than 0, maka conclusion dia adalah maximum. Kalau tiba-tiba kita masukkan nilai ni sama dengan kosong, maka kita punya test tu fail lah. Ni dipanggil fail. Fail ni sebab kita tak tahu maksimum ke minimum. Maka kalau kita nak tahu jawapan, maka kita mesti patah balik kepada first derivative test. So nanti kalau dalam exam, find the extremum point by using the second derivative test. Maksud dia, kalau kita uji dapat kosong, maka kita kena sambung lagi dengan first derivative test. Tapi mesti mula daripada sini. Ha, kalau soalan minta. Okay, sebab ujian yang kedua ni tak semestinya semua kita berjaya. Berjaya kalau lebih besar atau lebih kecil. Kalau sama dengan fail. Bila fail, kena patah balik kepada first derivative test untuk menentukan maksimum minimum. Okay. Jadi sekarang ni kita perlukan second derivative. Second derivative. Tadi kita dah ada, okay, saya sambung tadi, f prime x, kita dah ada 3x kuasa 2 tolak 3. Kita perlukan satu lagi, f double prime 6x. Okey. Daripada sini kita dah ada dua nilai x tadi. Kita uji nilai ni. Kita uji nilai ni. Bila x sama dengan 1, maka f double prime gantikan dengan nilai 1. So dapat 6. Ini greater than 0. Maka apa kesimpulan dia? Maksimum ke minimum? Minimum. So kita jangan hafal kalau lebih besar tu maknanya mesti maksimum. Sebab bila second derivative ni dia terbalik. Kemudian kita tengok nilai x sama dengan negatif 1 pula. F double prime negatif 1, kita akan dapat negatif 6, less than 0. So kesimpulan dia maksimum. Sama tak tadi yang kalau kita guna first derivative test? Pada nilai 1 minimum, pada nilai yang 1 maksimum. Sama tak tadi? Sama. Ha, sama kan? Ha, jadi kalau dalam exam tu dia general je. Terus dia kata find the maximum or minimum point. Contoh kan? Okay, maka kita pilih lah mana kita rasa mudah. Kalau suka table, gunakan first derivative test. Kalau suka dengan pengiraan, kita pilih lah second derivative test. Okay? Ha, ni contoh dia lah. So jawapan akhir dia, tengoklah kalau soalan tu nak F, maka kita akan gantilah. Gunakan F yang asal ni. X kuasa 3 tolak 3X tambah 2. Okay, bila X sama dengan 1, maka F1 ni tadi berapa? Apa yang tadi? 4 ke? F1 tadi berapa? Kosong. Okay, kosong. Ini merujuk kepada maksimum. F1 minimum. Minimum. Okay, ini dipanggil minimum. Minimum value lah. Okay, kemudian x sama dengan negatif 1. Berapa tadi? 4 eh? 4. So, maximum value. Kalau soalan tu minta point, maka kita kena ambil pasangan 1, 0, minimum point. Negatif 1, 4, maximum point. Ni jawapan akhir ni bergantung pada soalan. Okey, boleh setakat ni? Boleh, sir. Okey, boleh. Kita tengok satu lagi contoh. Satu lagi contoh. Okey, contoh, saya ambil contoh B lah. Contoh B, fx equals to x to the power of 4 minus 8x square plus 1. Okey. Soalan dia, find the relative extrema. Soalan dia, relative extrema. Okay, ha, ini maksud dia maximum ataupun minimum berapa. Itu maksud dia.
Okey, jadi bila sebut je maksimum minimum ataupun relative extrema, maka kita mesti ingat kita akan gunakan sebut je maksimum minimum. Yang pertama mesti gunakan, kalau general tu maksud dia kita akan gunakan find the critical number. Yang kedua kita akan test. Okey. Kemudian ini saya ulang balik, critical number ni maksud dia mesti guna syarat I prime x sama dengan kosong ataupun gunakan syarat I prime x undefined. Okey, undefined. Kalau guna syarat yang pertama saja, ini nama dia adalah stationary number. Nama dia. Kalau saya gunakan syarat pertama dan yang kedua, nama dia adalah critical number. Boleh? Nama dia. Kemudian test ada dua. Sama ada kita gunakan first derivative test ataupun kita akan gunakan second derivative test. Okey. Ha, jadi bila sebut je maksimum minimum, kita mesti buat dua step ni. Step pertama find critical number, step yang kedua kita kena test. Okey. Ha, kemudian tengok soalan, kalau kita differentiate dapat polynomial. Ini lebih sesuai. Ini kalau dapat polynomial. Polynomial. Jadi kita buatlah yang pertama je. Kalau kita dapat, bila differentiate dapat fraction. Bila dapat fraction, maksud dia kita mesti buat, nak dapatkan nilai x, kita mesti buat syarat pertama dan yang kedua. Okey. Okey, kita tengok balik soalan tadi. Okey, soalan B tadi adalah fx sama dengan x kuasa 4 tolak 8 x kuasa 2 tambah 1. Okey, cuba kita differentiate. 4x cube minus 16x. Ini macam kita buat tadi ni. Okey. Kita tengok bila differentiate dapat polynomial. Okey, maka step yang pertama tak payah kita buat dua-dua ni. Kita buat satu je lah. Ha, buat satu je. Maksudnya kita akan cari nilai x dengan cara f prime x equals to 0. So kita akan dapat 4x cube minus 16x equals to 0. Kemudian ingat kita kena buat cara tadi, mesti factorize, dapat x squared minus 4. Dapatlah 3 nilai. Nanti 2. Ni sama macam tadi. Okey. Maksudnya step yang pertama kita nak tahu berapa nilai x yang berlakunya maksimum minimum. Kemudian kita tak tahu mana satu pula maksimum, mana satu minimum. Kita terpaksa teruskan step yang kedua dengan cara sama ada gunakan first derivative test ataupun second derivative test. Saya tunjukkan dulu kalau kita guna cara first derivative test. Kalau guna first derivative test, maka kita mesti guna table. Okey, kita buat je table ni. Oh, kita ada 3 nilai x. Susun ikut seperti nombor lain, negatif 2, 0, 2. Kemudian kita perlukan satu nilai x dan kita akan ganti dalam f prime x. Okey. So maknanya kita akan ganti dalam sini. Okey, ganti sini. Okey, pilih satu nilai. Katakan saya pilih nilai negatif 3. Boleh? Ni boleh ambil negatif 1. Pilih sebarang nombor lah. Pilih 1. Pilih 3. Pilih 10 pun boleh. Okey. Kemudian dah ada nilai ni, kita gantikan ke dalam first derivative. Itu yang dipanggil first derivative test. Kalau dia panggil second derivative test, kita buat ganti dalam second derivative. Okey. Sekarang ganti kat sini. Seloknya saya galakkan, kalau kita nak ganti banyak sangat nilai, kamu guna calculator, gunakan alpha. Kamu gunakan alpha. Okey. So type dalam calculator tu 4 alpha x kuasa 3. Okey. Sebab kita banyak nak guna nilai ni. Jadi kita akan masukkan 4 alpha x, guna calculator. Alpha ni sebab nak panggil x tu. Kuasa 3.
Okey, kuasa 3. Tolak dengan 16 alpha x. Kemudian kita tekanlah calculation. CALC. Dia akan tanya x berapa? Negatif 3. So dapat berapa? Negatif ke positif? Negatif. Yeah. Lepas tu tekan balik calculation. Pada calculator tu, tekan calculation. Masukkan negatif 1. Positif ke negatif? Positif. Yes. Itu yang untung kalau kita guna calculator. Masukkan equation ni. Tekan balik calculation. Masukkan 1. Positif negatif? Negatif. Okay. Yang terakhir, bila masukkan 3? Positif. Ha, biasanya pasang seli lah. Okey, tujuan kita nak tahu positif negatif ni, tujuan dia kita nak tengok graf kita nanti. Ha, kalau lupa kamu buat ni V. Kalau bentuk garis macam ni positif. Yang ni gradient negatif. So kita lukislah. Okey, ini graf kita sebenarnya negatif macam ni lah. Positif macam ni. Ha, ikut ni. Kalau negatif macam ni graf dia. Sebab dia menceritakan gradient. Kemudian daripada sini kita akan tahu kalau saya sambung ni, ni maksimum ke minimum ni? Ha, ni. Minimum. Yes, minimum. Pada kosong? Maksimum. Yes. Ni? Minimum. Okey. Ingat ni, yang kita label minimum, maksimum, minimum ni, ini bukan pada negatif 3. Kita cerita sempadan dia. Ha, kan ada yang keliru ni, maksimum pada negatif 1. Maksimum pada 1. Bukan yang tu. Ini nombor yang kita pilih. Yang kita labelkan minimum, maksimum, minimum ni pada sempadan. Ha, jangan silap pula. Okey. Ha, so kita akan labelkan x sama dengan negatif 2 ini untuk minimum. Kemudian x sama dengan 0 untuk maksimum. Kemudian x sama dengan 2 untuk minimum. Kemudian tengok soalan lah. Kalau soalan tu perlukan F, jadi kita kena tambah lagi last step lah. Kita akan patah balik ke soalan. Fx kita ni adalah x kuasa 4 tolak 8x kuasa 2 tambah 1. Ini pun kalau kita tengok banyak sangat nilai, kita gunakan calculator. Alpha x to the power 4. Okay, kemudian kita gunakan tolak 8 alpha x kuasa 2. Ni semua guna calculator ya. Tambah 1. Masukkan equation. Kemudian tekan equation, masukkan negatif 2. Bila x sama dengan negatif 2, maka f negatif 2 ni sama dengan tu negatif 15. Yes. Okay, kemudian teruskan. X sama dengan 0. Ini pakai jenjeling yang pembeli ni. Ini sama dengan apa? 1 lah kan? Tak? Senyap ya. X sama dengan 2. F sama dengan 2. Tekan balik calculation 2. Zas. Sama juga negatif 15 kan? Okey, ini maksud dia. Ini negatif 2 tadi minimum. So, ini adalah minimum value. Okey. Yang ini, ini tadi maksimum. Maksimum value. Kalau soalan nak point, maximum point, kamu kena ambil 0, 1. Kalau nak point, ikut soalan. Ini adalah minimum value. Okay? Okay, so macam itulah. Okay, kita cuba tengok soalan. Ini tadi kita guna first derivative test kan? Okay, katakan saya nak guna second derivative test. Soalan yang sama, saya gunakan second derivative test. So fx tadi yang asal adalah x kuasa 4, kuasa 4 tolak 8x kuasa 2 tambah 1. Okey, saya nak gunakan by using second derivative test. Okey, step yang pertama sama. Step yang pertama sama, f prime x, kita tengok dulu polinomial ke bukan. Kemudian kita tengok bila kita differentiate dapat polinomial. Okey, maka bila kita nak cari x, kita hanya gunakan satu syarat je lah. F equal to 0. Ini syarat ni dipanggil stationary. Stationary number. Nama dia lah kalau kita nak nama kan. Kalau tak buat tak erti je lah.
So kita akan ambil ni 4x kuasa 3 tolak 16x sama dengan 0. Kita selesaikan dapat ada 3 nilai. Ada berapa tadi? Cos negatif 2. Nilai tadi negatif 2, 0 dan 2. Okey, sama macam tadi. Maksudnya step yang pertama sama je. Yang berubahnya step yang kedua lah. Kita nak test tapi saya gunakan second derivative test. Okey, untuk second derivative test tak perlu buat table. Kita hanya differentiate je dua kali. Okey, daripada sini saya differentiate dapat 12x kuasa 2 tolak 16. Kita uji pada nilai yang pertama. Kita ganti je. Ganti dalam sini. Ini pun sama juga ni. Kalau kita nak mudah, gunakan 12 alfa x kuasa 2. Masukkan guna alfa tolak 16. Okey. Tekan je calculation, masukkan negatif 2. Okey, kita bukan nak nilai ni sebenarnya. Nak tengok nilai dia positif ke negatif, tu je. So this one greater than 0, maka ini adalah minimum. Okey, minimum. Sama juga kita akan teruskan dengan nilai kosong. Gantikan ke dalam double prime ni. So kita akan dapat negatif less than 0 ni maksimum. Kemudian bila kita gantikan dengan 2. Gantikan dengan 2, kalau saya tekan calculation 2 masih kita dapat 32. Ha, ini pun sama. So jangan nampak bila greater than 0 maka kesimpulan dia maksimum. Dia terbalik, bacaan ni terbalik. Bila second derivative ni bacaan ni terbalik. Okey, jadi kita nampak rupanya bila kita gunakan second derivative test, jawapan dia sama. Kan? Jawapan dia sama. Ha, jadi dalam exam nanti kalau soalan tu umum, pilihlah mana-mana kaedah. Okey, kemudian nanti jawapan akhir tengok soalan, soalan nak apa. Kalau nak maximum point kena cari lah Y. Okey, so yang akhir ni nanti samalah. Yang akhir ni sama. Kita akan cari nilai X yang asal. Fx. Okay, step yang terakhir ni sama seperti di atas. Sama. Kuasa 2 tambah 1. Okay, so bila kita ganti negatif 2, maka dapatlah negatif 2 ni berapa. Seterusnya ganti kosong, ganti dengan 2. Ha, ikut jawapan tadi, berapa? Okay. Ni tadi negatif 2 ni berapa? Berapa tadi negatif 2? Okey, negatif 15 ni. Yang ni tadi 1. 1. Yang ni ini pun sama ya, negatif 15. Okey, ha, itu maksud dia negatif 2 minimum, ini minimum value dan seterusnya lah. Okey, ini bergantung pada soalan. Maximum. Maximum. Kemudian ini adalah minimum. Okey. So macam tu lah. Kita tengok soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, kita tengok masa bila kita gunakan critical point. Masa bila? Kita tengok soalan C. Soalan C, X kuasa berapa tu? X kuasa berapa? 5/3. 5/3 ni kalau aku tolak 1 tak dapat fraction kan. 2/3. Okey, saya ambil contoh ni lah. Okey, mana contoh? Tak ada contoh. Okey, tak apalah kita teruskan ya. Fx sama dengan x 5/3. 5/3. Kemudian x kuasa 2/5 ya? Betul? Okey, katakan saya teruskan ni. Okey, jadi step yang pertama nak tahu berapa nilai x. Step yang pertama berapa nilai x. Okey, kita cuba differentiate dulu. Differentiate, turunkan kuasa. Turunkan kuasa. Tolak 1 daripada kuasa. Dapat 2/3. Betul tak? Kemudian turunkan kuasa lagi. Tolak 1 daripada kuasa. Dapat berapa?
Negatif? 3 kali 0. Okey, maka kita akan tengok ini sebenarnya dapat 5/3 x kuasa 2/3 tolak 2/5. Ha, nampak kita ada bentuk fraction ni. Ha, fraction ni. Kita ada bentuk fraction. Ini kalau kita nak mudah ni, kita samakan bawah dia ni. Cuba sama dengan bawah ni. Kita ambil 15 x kuasa 3/5. Ini kalau kita darat silang ni berapa ni? Ini dapat 5 kan? 5. 5 kali 5 25. Betul? Ini 5. 25 x kuasa berapa? 3/5 darab dengan 2/3. Ah, berapa? 3/5 darab, bukan darab, tambah dengan 2/3. 19/15. Tolak dengan ni, kalau ni bagi 3. 3 kali 2 6. Betul. Okey, jadi sekarang ni bentuk fraction kan? Okey, maka bila nak cari x, kalau kes yang ni lebih sesuai nama dia, kita mesti gunakan critical value, critical number. Maksud dia, saya tak guna syarat yang pertama je. Maksud dia, kita akan gunakan syarat pertama dulu. F prime x sama dengan kosong. So, bila yang ni sama dengan kosong, maka kita akan dapat 25x kuasa 19/15 tolak 6 samakan dengan kosong. 3/5, ia ni 15. Okey, kalau kita guna syarat yang pertama, maka yang bawah ni kosong lah, habis ni. Tak silang. So, dapatlah 25x 19/15 tolak 6. Maka x tu sama dengan berapa? Dapat tak? Yang tadi betul ni 19/15. 19/15. 2/3. Okey, 19/15. Okey. Yang ni kita akan dapat ini asalnya 19/15. Ini sama dengan 6/25. Jadi kita akan ambil 6 kurungan 6/25. Kita tekan kuasa, kuasa 15/19. So dapatlah jawapan dia. Maka x adalah 0.324 lebih kurang lah. Okey, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, f prime x undefined. Kita akan buat ni sebab bila kita differentiate dapat fraction. Bila fraction mesti guna critical number. Okey, f prime x undefined. Undefined ni maksudnya kita merujuk kepada bawah. Boleh tak di bawah ni sama kosong? Boleh ke tak boleh? Tak boleh kan? So saya guna syarat tu. Bila guna je undefined, maksudnya gunakan syarat di bawah tu sama dengan kosong. Ambil di bawah je sama kosong. So bila selesaikan ni dapatlah x kosong. Maksudnya maksimum minimum dia akan berlaku pada dua nilai. Pada dua nilai. Okay? Ha, jadi ingat, bila kita differentiate dapat fraction, mesti buat dua syarat ni. Kalau kita differentiate dapat polinomial, kita hanya buat yang pertama aja, tak perlu buat yang kedua. Sebab syarat yang kedua ni dia merujuk kepada denominator. Boleh faham ni? Jadi kalau kita differentiate dapat polinomial,
kita gunakan syarat tertiary number. Kalau kita differentiate dapat fraction, gunakan syarat critical number. Boleh ingat? Hello. Okey, faham ke ni? Faham. Okey. Kemudian step yang kedua ni, okey, katakan ini saya nak test. Okey, katakan saya nak guna first derivative test. Okey, first derivative test. Jadi kita dah ada dua sempadan ni kan? So kita ada dua nilai. Yang pertama kosong, yang kedua 0.324. Saya akan pilih x, kemudian saya akan pilih I prime x. Ini kalau saya ambil negatif 1, okay, kita ambil negatif 1, negatif 1, yang ni kita ambil 0.2 boleh, ini kita ambil 1. Ganti dalam first derivative. Mana kita punya first derivative? Ha, ambil ni dalam ni first derivative ni, yang ni ni. Okey ni. Ini kalau kita ganti, okey. Kita ganti dengan nilai negatif 1. Ha, cuba tengok nilai negatif 1. Negatif 1 kuasa 19/15. Ini negatif kan? Ini negatif, ini pun negatif ke? 12, ini negatif, negatif. Okey, jawapan dia apa? Positif ah? Tak. Ini kamu ujilah. Positif. Positif. Yang kedua ni kalau ganti apa? Negatif. Ya, negatif ah. Yang ketiga? Positif. Positif. Okey, daripada situ kita akan dapat bentuk dia adalah bentuk ini gradient positif, negatif, positif. Okey, maka di sini maksimum, ini adalah minimum. Okey. Maka kita akan labelkan x sama dengan kosong, ini untuk maksimum. X sama dengan 0.324, ini adalah minimum. Okey. Ah, kemudian carilah untuk saat yang terakhir ni kita akan gantilah gunakan fx function yang asal tu. X 5 tadi apa, 5/3 ya, 5/3 tolak dengan x 2/5. Okey, kamu ganti kosong, maka f kosong tu kosonglah. Ini untuk nilai maksimum, ni maksimum value, nama dia maksimum value. Kalau nilai x ni istilah dia maximum number. Ha. Kalau kita ambil x sama dengan 0.324. 324. Okey, ini kamu guna kereta je lah. Okey, berapa tu? Alpha x kuasa 5/3. Ini kamu kira ni. Alpha x kuasa 2/5. Negatif 0.484. Okey, negatif 0.484. Ini adalah nilai minimum, minimum value. Okey, betul tak? Okey, macam tu lah. Jadi boleh faham eh? Jadi kesimpulan dia, sebenarnya bila kita nak buat maksimum minimum, okey, kita mesti buat step yang pertama. Ni step yang pertama, kita mesti cari nilai x tu dengan cara sama ada gunakan f prime x sama dengan kosong ataupun kita gunakan f prime x undefined. Okey. Kalau kita guna syarat yang pertama, istilah dia adalah tertiary number. Istilah dia. Ini kalau kita nak bagi istilah. Kalau tak buat tak nampak je lah. K-
Kalau kita gunakan dua-dua syarat, itu dipanggil critical number. Okay, kalau kita guna dua-dua syarat, maksudnya critical number, nama X tu. Okay, kemudian step yang kedua, kita mesti test. Okay, untuk test ni dia ada dua kaedah, sama ada gunakan first derivative test ataupun second derivative test. Kalau first derivative test, dia mesti guna table. Dia mesti guna table. Tengok cara tadi. Kalau second derivative test, tak payah guna table. Dia rujuk kepada nilai dia. Ha, kalau lebih besar, minimum. Kalau lebih kecil, maksimum dan seterusnya lah. Okay. Cuma kita kena ingat, second derivative test ni tak semua berjaya. Dia akan fail kalau sama dengan kosong. Ha, bila fail, terpaksalah pergi ke step ni. Walaupun soalan kata, determine the maximum and minimum point by using second derivative test. Bila kita uji dapat kosong, maka walaupun soalan suruh guna second derivative, kita kena teruskan dengan first derivative test untuk tentukan dia sama ada maximum ke minimum.